Sid, kok di belakang siapa teh Sid? Ini ganggu. Indahlah perihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para netizen yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan kasih lihat ke teman-teman betapa horornya suara motor Honda Supra ini. Dan banyak teman-teman yang mungkin akan berpikir, wow, ngeri ya, kualitas Honda payah ya, motornya bisa kayak gitu, bla 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 bla. Padahal ini motor masih tergolong keluaran baru gitu. Nah, ini bisa kena vonis turun mesin ini sih. Kalau sampai gitu. Nah, kita lihat permasalahannya ini sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih. Cuma masalah keteng sama setelan klep aja. Tapi ya kalau Anda tidak tahu, bagi Anda yang pengguna awam nggak ngerti, bisa jadi korban oknum-oknum nakal yang nyari makan dengan cara apa saja. Tapi apa ya, orangnya kan yo percaya wae ya, soalnya suaranya kayak gitu kan. Nah, ini kita akan coba buktikan kalau ini sebenarnya nggak ekstrim, untuk rantai keteng masih layak. Tapi ya kendur sih. Tapi kalau mau dipaksa pakai bisa. Pengecekan awalnya kayak gini aja. Nah, cek bagian sini teman-teman. Nah, jika ini bergoyang berarti dangdutan. Bukan begitu. Kalau ini goyang berarti lahernya bermasalah. Karena tipe ini emang sering bermasalah di lahar nok. Kayak Honda Beat juga ada yang suaranya kayak gini, itu biasanya cuma lahar. Tapi cara ngeceknya biar gampang wae, pastikan keteng tidak dalam posisi tegang. Ya ini kan kendor, ketengnya kendor, lalu kalian coba goyang di sini. Oh, ini nggak goyang, aman, berarti lahar noknya nggak bermasalah. Lah, kemudian teman-teman setelah ini dibuka kayak gini ya, ini saya kasih contoh, buka bagian sini teman-teman, sini alat buka ininya. Karena biasanya sih itu sini jebol-jebol laharnya ya biasanya, tapi ini enggak. Nah, tinggal ngecek bagian klep. Cara ngecek bagian klepnya gimana, nanti saya cari. Ini nunggu alatnya dulu guys. Nah, bukanya jangan pakai obeng yang kecil ya, nanti lecet-lecet gitu. Kalau pakai alat yang gini kan jadi aman. Nah, setelah kendor bisa pakai obeng min. Jadi kalau baru jangan langsung pakai obeng min. Jadi kalau buka pertama gini langsung pakai obeng min, biasanya akan jadi lecet-lecet ya, nggak bagus nanti, kocal pacel. Kendurin dulu pakai yang tapakannya lebar. Nah, saya melihat ada kadar air di sini. Ini teh pitulos. Cara ngetopin itu gimana? Ini untuk awam ya, gampang aja. Nah, kita lihat dari sini teman-teman. Intinya ini yang magnet itu jangan sampai diputar ke belakang, muternya ke depan. Maksudnya saya berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri ya. Kalau posisimu di sini, putar aja ke kiri. Kalau ini udah ditutup, lihat tanda titik di sini. Ini paling mudah, kan ada titiknya ya bos. Nah, titiknya itu dipasin sama tonjolan yang ada di sini. Gini kan. Set. Nah, ini jangan diputar balik gini ya. Nah, ini kan namanya diputar balik. Nanti klep X-nya otomatis kenceng karena ada dekompresi. Kalau kebablasan, kamu putar balik, mending dilabasin aja. Kelewat, terusin aja. Nah, terus sampai ketemu titik tadi ke tonjokan. Maksudnya ada penandanya di sini, ada stripnya. Pelan-pelan biar enggak kebablas lagi sambil ditahan kunci T-nya. Nah, ini namanya TOP. Nah, titik pas. Pelan ya teman-teman. Set. Ah. Tuh, nenggeluk sedikit enggak apa-apa. Nah, di sini ada huruf T di dalam lubang, lihat aja huruf T-nya. Di sini harus lurus ya. Jika tidak, ini udah T kok ini kendengkluan atau kendengklaan, berarti ini lompat. Kasusnya keteng lompat gitu, bos. Ntar saya kasih lihat biar kalau yang sudah ngerti bosan pasti lihat kayak gini. Bagi yang belum ngerti, ini pengalaman ya guys ya, kita putar lagi ya karena kebablas tadi ya. Oke, namanya juga belajar ya.
Buat para senior pasti males banget lihat kayak begini, lah bosen, basi, kelamaan nih gitu. Ini pelajaran anak pemula banget atau awam bisa langsung memahaminya. Cari huruf T-nya boleh. Petetek 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 sambil ditahan, soalnya sok bablas-bablas, Bos. Nah, ada huruf F, setelah itu ada huruf T. Nah. Ini hurufnya. Ya, Bos ya. Itu hurufnya ya. Huruf T ada garis strip. Nah, garis stripnya lurus sama coakan yang di sini. Jangan T-nya yang dilurusin, tapi garis stripnya yang dilurusin sama coakan yang di sini. Nah, itu sudah TOP namanya. Nah, setelah ini posisi TOP, tonjokkan lurus dengan tanda titik pada gigi nok. Di sini pada huruf T, kamu tinggal cek bagian yang ini, klepnya. Ini kendor sekali ya, ini terlalu kendor. Kemudian yang bagian bawah cek juga, ini juga terlalu kendor. Oke, setelah ini dimengerti, posisi sudah benar-benar TOP, kita siapkan alat setelan klep ya teman-teman. Bisa beli setelan klep itu murah kok, nggak mahal, untuk nyeting klep sendiri. Caranya kayak gitu biar kalian nggak perlu ke bengkel. Kalau takut rusak ya bawa aja ke bengkel terdekat ya. Tapi kalau kamu ngerti kan jadi mending. Nah, biasanya pada Honda itu pakai kunci 9 ya. Ini 10, cuy. Pakai 9. Nah, yang dipakai yang 9-nya bukan 8-nya kalau Honda biasanya gitu. Nah, ini kan kayak gini. Atau kalian beli yang sudah paket bisa. Kalau Yamaha pakainya 8, Honda pakai 9. Pada Tiger dan lain-lain itu 10. Caranya ini kan ada murnya toh. Kita kasih lihat. Nah, ini mur yang ini, guys. Ini dikendurin. Nah, caranya nyeting klep. Nah. Cara ngendurin selalu berlawanan arah jarum jam putarannya. Nah, ini ya, ini tempatnya agak sempit. Kalian harus pakai kunci yang mendukung gitu, agar bisa presisi. Kalau kuncinya kurang bagus susah. Kunci 8 yang obeng oyen ini saya agak kesusahan, guys, soalnya ini belum dibongkar semua, tapi saya memang sengaja nggak bongkar semua, mau tak dengerin dulu suaranya. Nah, ini kunci 9 ya, bukan 6. Nah, gini, ini dikendorin. Setelah kendor, ini pakai alat khusus lagi. Nah, ini, nah, tuh, ini masukin sini ya, Bos. Putar. Nah, pakai tangan aja, seperti ini. Nah, ntar ya. Jangan kekencangan, jangan kekendoran lah intinya. Nah, ini kencangkan kembali. Nah, ini nggak pakai fuller ya. Teman-teman pakai fuller pasti kesulitan juga untuk pemula. Kalau saya nggak biasa pakai fuller. Intinya ini bisa gerak kanan dan kiri ya, Bos. Bisa gerak kanan kiri itu berarti sekitar 0,3-0,5 ini. Tapi kalau atas bawah ya, ini kayak gini, itu jangan ada kasih space. Kasih kanan kiri aja kayak gini. Nah, kalau kalian nggak punya alat penahannya, caranya ini yang stick ini. Ini kan mentoknya segini ya, mentoknya segini. Nah, ini mentok ya, ini mentok ini. Ini kan kotak. Putar ke kiri, set, set, seperempat lingkaran. Nah, setelah itu cek. Oke, setelah cek masih ada gerakan, oke. Kalian kencengin lagi pakai kunci ini. Kalau semua pakai kunci itu susah. Kencengi, set, set, set. Nah, ini kan ke bawah muter tuh. Nah, oke, ini terlalu kenceng, Bos. Perhatikan, ini terlalu kenceng. Kita kendurin lagi. Set. Nah, cek. Nah, space ikut muternya berapa angkanya segini tadi. Kita balikin lagi.
Perhatikan sudutnya, kita coba kencangi. Ini mode manual tanpa penahan. Nah, kan mulai muter dia tuh. Set. Nah, ini ketemu ini angkanya. Kalau tidak punya kunci khusus penahan. Set. Kencangi. Ingat ada ukuran, jangan sampai kebablasan nanti dol. Ya, kalau dol kamu harus ganti. Set. Lalu cek kerenggangannya. Ini masih ada kerenggangan, guys. Ya, masih ada kerenggangan. Biasanya ada toleransi. Kalau kalian mau halus banget, kasih rapat, halus nanti. Ya, nanti halus dia. Nah, kasih rapat. Set. Nah. Oke. Nah, lalu untuk memastikan ini benar-benar kencang, pakai alat tadi. Nah, ini ditahan untuk mendapatkan hasil kekencangan maksimal. Kalau susah kayak gini, dicari titik paling enaknya di mana. Kuncinya rodo angel gitu. Tahan, kencang kak. Sek, sek, sek. Nah. Kencang bos. Oke, lalu bagian bawahnya ini saya ngeraba aja ya, rasa jengking-jengking ya. Kalau bagian bawah enak, soalnya nggak ada gangguan nih. Kalau kalian kesulitan bisa bongkar box filter lah, dan lebih gampang lah nyetel. Nah. Oke, feeling aja, feeling. Oke bosku, kita coba dengerin suaranya ya bos. Hasilnya piye? Apa mari porain? Iya, kunci ring agak bengkoknya kurang duwe. Oke, kita mulai. Cek. Ini olinya mantul bos. Kan keluar oli. Ambil ngecek peredaran oline, jos ora, oline jos. Wes halus. Kene ada iki. Renyes guys.